sangat memilukan. Devano dan Hendra ceritakan pengalaman dibully hingga terima kekerasan saat TK. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Dari dulu hingga sekarang, nampaknya kasus perundungan masih marak terjadi. Biasanya, kebanyakan tindakan bullying ini terjadi di lingkungan sekolah dan rumah yang melibatkan pelaku serta korban di bawah umur. Berkaitan dengan hal itu, aktor Devano Danendra yang membintangi serial tentang bullying juga mengaku menjadi korban perundungan. Ya, anak pedangdut Iis Dahlia ini mengatakan ia sudah menjadi korban bullying sejak masih mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak. Beberapa bentuk kekerasan yang Devano alami ini terungkap pada Kamis 24 Februari 2022. Dari TK sudah dibully sampai sekarang mungkin. Aku pernah mengalami kayak dilempar sampah, ditusuk pulpen kepalaku sampai bocor, tutur Devano Danendra. Tak hanya itu, Devano juga kerap mendapat ujaran kebencian di media sosial dari warganet. Akibat dari kejadian itu, artis berusia 19 tahun ini sampai cemas berlebihan jika berada di tempat umum. Karena tak tahan, Devano pun akhirnya berani mengungkapkan ke depan publik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.